Hasil pertandingan AFC Cup 2023-2024 matchday ke-5 dari grup F, Macarthur menang 4-0 atas Sun United. Phnom Penh menang 4-0 atas Cebu. Dari grup F, Macarthur sudah dipastikan lolos ke babak semifinal AFC Cup zona ASEAN. Di laga terakhir grup F, Macarthur akan bertemu dengan Cebu, Phnom Penh bertemu dengan Sun United. Hasil pertandingan dari grup G, CC Mariner imbang 1 sama dengan Terengganu. Bali United menang 5-2 atas Stallion FC. Dari grup G, Bali United sementara ini ada di peringkat ketiga dan sudah dipastikan gugur. Walaupun nantinya di laga terakhir berhasil mengalahkan Terengganu dan menyamai poin dari CC Mariner, namun Bali United masih akan gugur karena kalah head-to-head dari CC Mariner. Hasil pertandingan dari grup H, Haugang kalah 1-4 dari Sabah FC. PSM Makassar imbang 1 sama dengan Haipong. Dari grup H, Sabah FC sudah dipastikan lolos ke babak semifinal AFC Cup 2023. Sedangkan Haipong, PSM, dan Haugang sudah dipastikan gugur. Dan berikut ini klasemen runner-up terbaik AFC Cup 2023-2024. Phnom Penh dan Terengganu masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak semifinal. Jadwal pertandingan Piala AFC 2023 matchday ke-6 di hari Rabu 13 Desember. Pertandingan Terengganu lawan Bali United ditayangkan iNews TV jam 7 malam. Dan di hari Kamis 14 Desember, pertandingan Sabah FC lawan PSM Makassar ditayangkan iNews TV jam 7 malam. Top skor AFC Cup 2023-2024 hingga saat ini dipimpin oleh Shintaro Shimizu dengan koleksi 9 gol.